Ya, pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti kota Sampit, Kalimantan Tengah. Kabut asap membuat jarak pandang berkurang menjadi hanya berkisar 300 hingga 500 meter. Kota Sampit, Kalimantan Tengah pagi tadi diselimuti asap tebal. Banyaknya kebakaran hutan dan lahan gambut menjadi penyebab munculnya kabut asap hingga mengepung kota Sampit. Tebalnya kabut asap menurunkan jarak pandang hanya berkisar antara 300 hingga 500 meter saat pagi hari. Pengendara roda 2 dan roda 4 harus menyalakan lampu motor dan menjalankan kendaraannya dengan pelan dan harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi tabrakan. Selain di daratan, kabut yang lebih pekat dan tebal juga menyelimuti Sungai Mentaya Sampit. Meski cukup mengganggu jarak pandang para pengemudi perahu, namun aktivitas di Sungai Mentaya ini tetap berlangsung. Kemarau panjang yang tengah terjadi membuat semakin banyak titik kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah ini. Petugas pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi akibat jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk menuju titik api. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Normansyah memberitakan.